Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya bisa tetap jalan-jalan. Halo teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe dan elus-elus loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan notifikasinya. Matur nuwun. Oke, kali ini saya pengen ngajak nih teman-teman untuk muter-muter keliling kota Jogja di malam minggu. Nah, kali ini saya startnya dari flyover Jombor. Ini saya akan muter ya, muter di bundaran flyover Jombor. Ini sangat ramai sekali malam minggu ini. Ini beberapa minggu setelah ada pelonggaran PPKM ya, kira-kira 2 atau 3 minggu ya. Nah, jadi kota Jogja ini sangat ramai sekali dengan mobil-mobil plat luar yang sudah mulai pengen berwisata di kota Jogja. Nah, ini saya sudah mutarin bundaran. Ini saya menuju ke selatan ini. Jadi ini sekarang saya berada di jalan Jogja Magelang menuju ke arah selatan. Sangat ramai sekali. Sebenarnya dulu saya pernah ngevlog 2 kali ya, memutari atau berkeliling kota Jogja. Yang pertama itu siang hari. Terus yang kedua itu malam hari, cuman waktu itu saya pengen ke Malioboro kan pada saat PPKM darurat gitu, tapi diblokir. Nah, ini saya mau coba ke Malioboro, mudah-mudahan nggak diblokir ya malam minggu kayak gini, tapi nggak tahu nanti. Saya rencananya itu pengen lewatin Tugu, terus ke lewatin Malioboro, terus pengen lihat kondisi alun-alun utara dan alun-alun selatan itu pada saat malam minggu, di kondisinya bagaimana, serame apakah tempat-tempat itu. Oke, tetap ikutin perjalanan saya teman-teman. Ini kita masih berada di daerah, masih ada di area Sleman, walaupun sudah masuk ke wilayah kota, tapi masih wilayah Sleman ini karena batas kota atau batas kabupatennya masih di depan sana, Tugunya. Daerah sini itu masih masuk ke Sindu Adi. Daerah Sindu Adi ya. Oke, kita barusan melewati lampu merah Selokan. Lampu merah Selokan Mataram. Nah, jalannya merayap, ini agak rame di Jalan Magelang. Ini saya lewat pukul 7. Pokoknya sehabis maghrib ya. Sekitar pukul 6:30. Pukul 7 begitu. Nah, kita melewati TVRI. Ini sudah mulai banyak nih yang jualan durian di sini. Gak tahu durian mana. Tapi dulu pernah beli sekali itu mahalnya minta ampun di sini. Emang di sini yang sering berhenti itu yang bermobil gitu, jadi mungkin harganya agak mahal.
terkenal nih Duren TVRI gitu. Oke, masih di Jalan Magelang. Itu sudah nampak ya Tugu Batas Kota. Tugu Batas Kota ini daerah Karangwaru. Nah, itu Tugu Batas Kota ini lumayan bagus, ini udah diperbaiki lampunya jadi nyala. Dulu beberapa waktu yang lalu ini mati kondisinya. Nah, kita masuk ke Kota Jogja. Ini daerah Karangwaru, kecamatannya Kecamatan Tegalrejo. Jalanan masih ramai dan lampu-lampunya terang, cuaca juga cerah ini, jadi nggak mendung. Walaupun sudah malam, itu masih kelihatan terang gitu di langit. Di sebelah kiri ini pabrik traktor Quick. Jadi tandanya itu ada jam digital gede di atas tuh pabrik traktor. Oke, kita masuk ke area Pingit, daerah Pingit, atau ini masih di daerah Borobudur Plaza ya, Borobudur Plaza yang ada di Jalan Magelang. Jadi ini dulunya adalah plaza mall gitu, tapi sekarang sudah tidak difungsikan, cuman lantai bawahnya saja yang difungsikan untuk food court gitu. Dulu ini sempat ada semacam kafe diskotik begitu di dalamnya, tapi lama kelamaan kok tutup, mungkin karena nggak begitu laku ya. Pertigaan lampu merah Borobudur Plaza. Oke, sudah jalan lagi kita. Ramai sekali ya jalanannya ya. Coba lihat tuh di depan tuh sangat rapet sekali kendaraan-kendaraan. Nah, kita sampai di daerah Pingit ini. Depan itu sepertinya macet agak parah. Saya akan coba belok ke kiri ya, masuk ke gang yang nantinya akan tembus ke Jalan Diponegoro. Nah, ini di depan nih ada gang agak kecil, tapi saya jarang lewat sini sih. Boleh nggak ya? Tapi ini malam-malam nih, nggak apa-apa. Udah lama sekali nggak lewat sini. Ini namanya jalan apa ini namanya, saya nggak tahu. Jarang lewat sini. Pakuningratan apa ya? Pakuningratan. Pokoknya yang belakangnya Jalan Diponegoro itu. Oh, yang Pakuningratan itu yang sebelah sini. Wah, sekarang forbidden, nggak boleh lurus. Tapi nggak apa-apalah, cuma sebentar aja. Oke, kita masuk ke Jalan Diponegoro. Kita akan ambil ke kiri, ke arah Tugu. Ramai sekali.
Kalau dulu saya pernah ngevlog juga di sini, cuman lurus ya, yang ke arah ke Gramedia. Nah, ini saya akan coba belok ke kanan ya, Tugu belok ke kanan yang ke arah Jalan Margo Utomo. Kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas di malam minggu pasca pelonggaran PPKM. Karena di FB-FB gitu, itu sudah banyak yang pada posting ke tempat wisata, terus ke banyak ini yang ke pantai-pantai yang ada di pantai selatan Gunung Kidul atau di Bantul itu, padahal masih pada tutup kan, secara resminya itu belum dibuka, tapi masih ada aja yang kesana pagi-pagi gitu sebelum ada petugas. Nah, ini Jalan Margo Utomo. Wah, di sini banyak hotel. Wih, keluarnya bareng mobilnya. Saya itu sebenarnya pengen jalan kaki tadi, parkir di mana gitu, terus jalan kaki sampai ke Malioboro, tapi kok capek, jadi nggak jadi deh. Masih di Jalan Margo Utomo. Lalu lintasnya sangat padat sekali ini, padat merayap, ramai, banyak mobil-mobil luar Jogja. Nah, kita sampai di Tetek Tugu. Kalau kanan itu ke Stasiun Tugu, ya, saya akan belok ke arah kiri. Nah, kalau pada saat keadaan ramai gini, kita itu harus berhati-hati ya kalau lewat sini, karena banyak sekali rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub maupun kepolisian. Jadi untuk masuk ke Malioboro itu kadang lajurnya itu beda-beda dari yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Nah, biasanya kan ini belok ke kanan kalau ke Malioboro, sekarang ditutup nih yang sebelah kanan. Kita harus lewatnya itu lewat jalan yang biasanya lagi, yang setelah lewat jembatan ini. Nah, ini ke arah kanan nih. Lewat bawah jembatan kewek. Oke, saya akan coba masuk ke Malioboro, mudah-mudahan enggak ada penutupan ya. Tapi biasanya kalau rame gitu ya ditutup, yang boleh masuk cuman Trans Jogja begitu. Ya kalau ditutup ya sama aja kayak vlog-vlog sebelumnya. Nanti cuma bisa lurus, gak ada jalan lain, lurus ke Jalan Pasar Kembang. Kalau ke kiri itu sekarang sudah full, gak boleh ke kiri. Jalan Mataram itu cuma bolehnya ke arah mana ya? Ke arah utara saja. Emang lampu merahnya agak lama sih di sini. Oke. Tuh, ini ramai sekali ini. Sampai tersendat. Kayaknya nggak boleh ini. Tuh lihat di depan tuh sudah macet. Coba ya, saya tak ke kiri ya. Ambil kiri, ambil masuk ke Malioboro. Tuh, semuanya udah arahnya ke arah kanan, jadi ini kemungkinan nggak boleh masuk. Plat B
banyak plat luar Jogja. Nah, udah nggak boleh masuk, ini udah diarahkan ke kanan semua. Yang boleh masuk cuman Trans Jogja itu. Ya, sekarang yang jaga Dinas Perhubungan di Sub. Nah, mungkin polisinya yang siang hari ya. Tuh udah diarahkan ke kanan ke arah Jalan Pasar Kembang. Ya, pupus sudah mau lewat Malioboro. Jadi saya ini selama COVID itu belum pernah sekalipun melewati Jalan Malioboro. Karena pas pengen lewat gitu ternyata ditutup. Nah ini juga agak tersendat nih, karena semuanya lalu lintas harus lurus. Tapi kalau dilihat tadi ada mobil-mobil yang sudah masuk nih, mobil-mobil pribadi gitu sudah bisa masuk di Malioboro. Mungkin kalau pada saat macet gitu terus ditutup gitu ya, buka tutup gitu. Ya cuma bisa lurus. Oke, kita menyusuri Jalan Pasar Kembang di depan stasiun Tugu. Di sini ramai juga, macet. Emang ini ya sudah pelonggaran PPKM. Terus banyak sekali wisatawan dari luar Jogja ya. Ini bus-busnya juga sudah ada beberapa. Okupansi hotel juga sudah mulai penuh ya, sudah pulih. Tapi tetap harus jaga protokol kesehatan ya, walaupun ini sebenarnya kata-kata yang apa ya, orang mungkin bosan ya dengan kata-kata jaga protokol kesehatan gitu. Tapi ini penting agar kita tidak masuk lagi ke dalam corona, grafik coronanya biar nggak meningkat lagi. Kata-kata klise itu, jaga protokol kesehatan, tapi itu penting. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya nanti kalau sudah sampai di perempatan Hotel Covington atau perempatan yang ada parkirnya itu, parkir Ngabeannya. Oke teman-teman, saya barusan berhenti sebentar. Nah kita lanjut ya. Saat ini saya berada di perempatan Ngabean, tepatnya di daerah taman parkir atau tempat parkir bus wisata di Ngabean ya. Kali ini saya akan coba ke alun-alun utara dulu, tapi saya akan lewat jalan Nyi Ahmad Dahlan, bukan lewat jalan Ahmad Dahlan ya, lewat jalan yang belakangnya yang nanti tembusnya itu di daerah yang jual-jual kaos. Nah di depan itu tempat parkir Ngabean. Oh, tempat parkirnya tingkat juga. Di sini lampu merahnya lumayan lama ya.
Padahal sudah tidak empat arah lagi. Ini sekarang yang sini cuma satu arah. Gak boleh lagi masuk ke sini. Saya akan ambil yang lurus. Nah, ini lurus ya. Oke, kita masih jalan terus. Ini kita sekarang berada di jalan Wahid Hasyim. Jadi Wahid Hasyim itu nanti masih lurus terus ya, tapi kita nanti di bundaran kecil ini kita akan belok ke kiri. Nah, di sini ada klinik Bersalin Rahmi di sebelah kiri ini. Ini sangat terkenal sekali. Nah, ini klinik Bersalin Rahmi. Oke, kita belok ke kiri, masuk ke Jalan Haji Agus Salim. Jalan Haji Agus Salim, tadi itu saya salah nyebut Nyi Ahmad Dalan ya. Nyi Ahmad Dalan itu yang sebelah, nanti belok ke kiri itu Nyi Ahmad Dalan. Ini sekarang ada di Jalan Haji Agus Salim. Nah, di sini itu sentra ini ya, kaos-kaos polos ya, kaos-kaos bahan gitu ada di sini. Kaos-kaos bahan atau yang sudah sablonan juga ada sih, yang murah-murah gitu. Nah, di sini itu juga merupakan pusat dari PP apa ya? Jadi ini kampungnya itu Kampung Muhammadiyah begitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini ada perempatan. Nah, kalau yang ke kiri itu Nyi Ahmad Dalan. Nah, kita ambil yang lurus yang ke arah Jalan Kauman. Jalan Kauman nanti tembus ke alun-alun utara. Nah, di sini kompleks Masjid Kauman atau Masjid Gede Kauman. Nah, di depan itu sudah nampak alun-alun utara. Kalau di sini alun-alun utara sepi, sudah dipagerin. Kita cuma bisa muter aja. Ini di sebelah kiri ini banyak juga kafe-kafe kekinian dan parkirannya coba lihat tuh sudah penuh. Penuh dengan motor, mobil plat luar. Ya, ikut senang sih kalau Jogja rame lagi, cuman tetap aja harus hati-hati ya karena pandemi belum usai. Nah, kalau belok ke kiri itu ke arah 0 km, saya akan yang akan coba yang lurus nanti, soalnya saya akan menuju ke alun-alun selatan. Di sini ini agak crowded biasanya karena nggak ada lampu merahnya. Alun-alun utara ya kayak gini, yang rame cuman kafe-kafenya ya di sebelah kiri ini, sebelah utara. Kalau yang di selatan, alun-alunnya ya sepi karena ditutup. Nah, kita akan belok ke kiri. Saya akan coba lewat apa namanya, Gudeg ya, Gudeg Wijilan, yaitu pusat Gudeg Wijilan. Nah, kita akan lewati Plengkung Wijilan nih namanya, Plengkung Wijilan. Jadi kalau lewat sini itu harus satu-satu, nggak bisa dua arah ini, untuk mobil itu harus satu-satu. Dan kalau lewat sini itu rasanya kayak menyeberangi dunia lain begitu. Karena setelah melewati ini kita akan masuk ke
jeroan beteng, namanya jeroan beteng. Nah ini kanan kirinya ini adalah sentra gudeg wijilan. Ini agak nggak terlalu rame ini, biasanya macet di sini. Ini lumayan agak sepi. Nah kita akan jalan terus ya ke arah selatan. Kita menyusuri jalan Wijilan. Jalan Wijilan ini masih gudeg-gudeg. Gudeg Wijilan. Nah, setelah ini kita masuk ke jalan Gamelan. Ini namanya Jalan Gamelan. Kita akan lurus terus ya ini ya, lurus terus sampai nanti mentok di jalan ini, mentok itu nanti belok kanan. Nah di area sini tuh banyak sekali polisi tidurnya, jadi agak itu. Jalan Gamelan di dalam beteng ya ini ya. Dalam beteng jeroan beteng Keraton Yogyakarta. Saya jarang-jarang sih lewat sini kalau tidak ada keperluan gitu, karena di sini itu jalannya sempit, terus ya itu tadi banyak polisi tidurnya. Nah ini mentok. Ini sebenarnya depan ini beteng nih ya, samping kiri saya ini beteng. Kita sekarang berada di jalan Langenarjan Kidul. Langenarjan Kidul nanti terus itu nanti mentoknya akan sampai di Plengkung Gading. Yang sangat terkenal sekali. Kalau tadi kita masuknya lewat Plengkung Wijilan, kalau ini Plengkung Gading. Nah kita sampai ya di Plengkung Gading ini, ya lumayan agak crowded juga sih, karena antriannya itu melewati perempatan, jadi ada yang berhenti di, nah di sebelah kanan saya ini, jadi terputus oleh perempatan. Nah di depan ini adalah alun-alun selatan. Sudah lama sekali ya, kira-kira hampir 2 tahun dari sebelum pandemi. Sekarang sudah mulai rame parkiran di sebelah kiri, parkiran motor sudah penuh juga, alhamdulillah ya. Di sebelah kiri, di sebelahnya lagi ada parkiran mobil. Cuman ini yang belum nampak anu, yaitu sepeda hias ya, sepeda hias lampu. Itu adalah ciri khas dari alun-alun kidul ya. Tapi sepertinya belum memperoleh izin dari pemerintah kota untuk pengoperasiannya, jadi masih belum ada ya ini sepeda hiasnya. Saya akan keliling aja ya ini ya teman-teman, sambil lihat-lihat suasana. Kalau di tengah alun-alunnya itu banyak sekali yang pada duduk-duduk aja, karena juga nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada
tontonan apa-apa. Warung-warung juga sepertinya udah buka sih, tapi nggak terlalu banyak. Biasanya kan di tengah-tengah ini pada buka tikar gitu buat tempat duduk. Oke, kita sudah mengelilingi alun-alun selatan. Oke teman-teman, sekian dulu ya jalan-jalan saya di malam minggu ini untuk mengetahui kondisi terkini keramaian kota Jogja pasca pelonggaran PPKM. Jadi Jogja, kesimpulannya Jogja sudah ramai sekali, macet. Tadi saya juga lihat tempat-tempat oleh-oleh itu sudah dipenuhi oleh bus. Ya, ikut senang lah. Perekonomian sudah mulai membaik, tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.